Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing, I'm Faisal Hidayatullah, English Language Education Student STKIP Setiabudi Rantas Bitung, candidate for Language Ambassador of Banten Province. Here I will invite all of the Rancang Bahasa to see to which extent people know about the use of acronym in everyday life. What will we discuss later? Let's watch the following video. Akronim sendiri adalah gabungan dan kependekan dari suku kata atau huruf yang dilafalkan secara wajar. Saat ini saya sedang berada di area alun-alun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Di sini saya akan bertanya kepada masyarakat mengenai penggunaan dan kata akronim. Apakah masyarakat mengetahui makna dan arti daripada akronim yang sering mereka gunakan di kehidupan sehari-hari? Tetap ikuti video ini. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf, namanya siapa? Nama saya Doni. Saya akan bertanya mengenai kata-kata akronim yang sering tersebar di masyarakat, namun masyarakat sendiri memiliki ketidaktahuan arti daripada kata akronim tersebut. Kak Doni, tahu nggak Samsat artinya apa? Oke, Samsat itu kayak apa ya? Kayak pajak bukan? Iya, buat bayar pajak biasanya seperti itu. Nah, Samsat sendiri memiliki kepanjangan arti. Kak Doni kira-kira tahu nggak? Lupa. Oh, nggak tahu ya. Oke. Untuk Samsat sendiri memiliki kepanjangan arti sistem administrasi manunggal satu atap. Nah, sistem ini dibentuk untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat di dalam satu gedung seperti itu, Kak Doni. Langsung saja ya, Kak. Lebih jelasnya saya akan bertanya tentang kata akronim yang tersebar di masyarakat. Untuk kata yang pertama ada tilang. Iya, Kakak tahu? Tilang itu tadi atau si tetehnya? Apa ya, yang biasa diberhentiin polisi kali tilang? Iya, seperti itu, yang biasa diberhentiin polisi. Iya, artinya gitu, artinya. Iya. Bukti langgar. Bukti langgar, si teteh? Iya, kayak gitu. Iya, lebih tepatnya bukti pelanggaran sih. Bukti pelanggaran ini biasanya dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar, seperti itu. Iya. SPBU. Ayo, tempat isi bensin. Iya, tempat isi bensin sih lebih tepatnya. Singkatannya kan. Ya, untuk singkatan SPBU sendiri adalah stasiun pengisian bahan bakar umum. Ya, ya. Selanjutnya ada sinetron. Nah, sinetron si teteh nih, nonton Aldebaran. Iya. Itu apa? Sinema apa? Sinema elektronik. Nah, betul, sinema elektronik. Sinema elektronik adalah program drama bersambung yang ditayangkan dan diproduksi di Indonesia. Seperti itu, Kak. Mohon maaf, dengan siapa? Dengan Muhammad Anen. Oke, dengan Kak Muhammad Anen ya. Kak Anen, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan bertanya mengenai kata akronim yang tersebar di masyarakat namun memiliki ketidaktahuan arti pada kata tersebut. Untuk kata pertama, kita langsung saja. Ada SPBU. Ada SPBU. Kira-kira Kak Anen tahu nggak arti daripada SPBU ini? SPBU ya? Ya, kalau kepanjangan saya nggak ngerti, nggak tahu juga. Okay. Untuk kata SPBU sendiri memiliki kepanjangan arti yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, seperti itu Kak Anen. Nah, Rancang Bahasa, tetela masih seueur kecap akronim nu sumebar di masyarakat, tapi aranjeuna teu ngagaduhan hartos dina kecap akronim eta. Ti ayeuna hayu urang nganggo bahasa Indonesia anu sae sareng leres ngalestarikeun bahasa lokal sareng ngawasa bahasa asing. Abdi Faisal Hidayatullah pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.